Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk yang belum bergabung, silakan bergabung dengan cara klik tombol subscribe. Kali ini saya ada di Jenggawah, Wonojati. Kali ini ada hajatan horak, teman-teman, versi Proton Audio 3 subwoofer, dan untuk low mid-nya di sana ada 5 box. Untuk low-nya ada 2 box dan untuk middle-nya ada 3 box. Untuk power-nya di sana ada DB Audio. Untuk tipenya FP1000TT dan di sini juga ada DB Audio. Di sini ada RDW FA16000 TD Class. Oke. Untuk tampak belakangnya dari Proton Audio. Sementara yang punya hajat ada di sebelah sini lho. Untuk kelistrikan di sana memakai genset yang 60 kVA kalau nggak salah ini. Dan di sini saya juga ditemani sama Hoho Channel. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Ini ya teman-teman, untuk Proton Audio 3 subwoofer double dengan tipe box F1. Oke, kita intip untuk tampak belakang dari Proton Audio. Ini teman-teman, untuk tampak dari depan. Cukup ngeri. Ada mening-meningnya ini teman-teman. Dan ini untuk model box subwoofernya, warna merah, warna kebanggaan. Si cabai rawit, serapi cawitnya jember. Cukup 3 subwoofer teman-teman. Ini sudah portnya pol. Untuk ruang operatornya ada di sebelah sana. Dan juga ada hiburannya ini teman-teman. Ada dangdutnya, kecil-kecilan. Ini untuk aksesorisnya ada di sebelah sini. Langsung dihadiri ownernya ini teman-teman, Pak Tono. Ini LR ya, tumpo. Ini buka. Kita pun di sini ada satu box ini teman-teman, untuk kontrol mungkin ini. Thank you.
kecewa wawan. Dan untuk penerima tamunya ada di sebelah sini teman-teman, belakang sound system.